Bupati Minahasa, Detranus Yance Wowiling Sayu MSI memberikan pengarahan pada rapat koordinasi dalam rangka perayaan Paskah dan Pekan Kerukunan Nasional yang bertempat di ruang sidang kantor Bupati Minahasa pada Rabu tanggal 19 April 2017 sore. Dalam pengarahannya, Bupati JWS menyampaikan sejumlah poin kegiatan yang diantaranya kehadiran Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari pelaksanaan Paskah. Kemudian pengarahan terkait temu konsultasi yang akan dilaksanakan di Gereja Sentrum Tendano dan kegiatan pawai Paskah serta ibadah agung yang dipusatkan di lapangan Stadion Maesa Tendano yang dipimpin langsung oleh Pendeta Stephen Tong. Selain itu, Bupati JWS berharap dan memohon dukungan dan tumpangan doa dari seluruh dominasi gereja serta masyarakat Sulawesi Utara, terlebih khusus masyarakat Kabupaten Minahasa, agar perhelatan akbar ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Hadir dalam rapat koordinasi diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Jeffrey R. Korengkeng, SHMSI, seluruh panitia yang terlibat, para pendeta dan hamba Tuhan seluruh dominasi gereja di Kabupaten Minahasa. Streaming News, The TV.